malam kawan-kawan. Semoga hari ini semua sehat-sehat. Ya. Kita sudah janji kawan untuk mengisi itu borang monetisasi. Jadi bantu Alindus ya supaya boleh isi dengan betul. Terima kasih kawan yang sudah menyokong Olindus selama ini. Tanpa Anda, Olindus tidak kemana-mana, kawan. Nah, semua itu adalah hasil kunjungan dan sokongan Anda terhadap channel Olindus. Semoga Anda juga tetap sukses, bersemangat, sehat selalu, dan dapat menghasilkan konten bersama. Apa suara Lindus kedengarannya? Ya, moga-moga dengar. Oh, terima kasih hadir pertama EYTV. Salam hangat dari pemancing Jampo Om. Ya, selamat, terima kasih kunjungannya EYTV. Ya, terima kasih banget sudah datang. Semoga sehat dan selalu semakin sukses. Salam kompak selalu. Ya, terima kasih. Oh, dengar ya. Terima kasih. Ya, EYTV. Ya, terima kasih sudah berkunjung ya. Lindus, terima kasih kepada EYTV. Ya, EYTV live kan ya. Kita punya channel EYTV Live atau channel EYTV channel EYTV mana satu ya EYTV nya aku search banyak banget EYTV. Boleh bagi link kah EYTV? Terima kasih kembali Om ya, sama-sama, terima kasih. Oh, terima kasih sahabatku Sakura Channel sudah hadirnya. Ya. Jadi seperti mana yang kita sudah janjiin ya. Semalam bagi teman-teman yang sudah ikut live Olindus semalam ya. Kita janji mau isi bersama untuk apa ini? Pengisian monetisasi channel Olindus yang sudah ada dapat email, dia suruh melengkapkan tuntutan seterusnya. Jadi harap-harap ada teman yang boleh bantu ya untuk mengisi. Ya, EYTV, boleh bagi linknya ya. Aku mau mengunjung, tapi banyak betul EYTV di sini. EYTV channel, EYTV, EYTV komedian, EYTV. Mana satu ya? EYTV, oh, EYTV, welcome to EYTV. Oh, yang ini lah, kan? Oh ini mancing ini. Oh. Mancing nih. Oh, aku untung ya. EYTV mancing pakai umpan rekis. Bebat. Oh, berikan seekor ikan. Oh, mancingnya di kawasan timpangan ya. Mantap EYTV, mancing, semangat mancing.
Oh, terima kasih Sakorya Channel juga Roslin, Sarlin. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ya. Oh, si Sakorya Channel, si Lin, Zila, si Pilis. Tahu tuh isi borang monetize. Hehehe. Ya, dorang tahu kan, dorang sudah monet. Ya, betul itu, dorang tahu. Aku belum pernah isi lah, tapi mungkin boleh isi juga, tapi bagus yang sama-sama lah sebagai panduan kepada yang lain. Sebagai panduan untuk kita isi bersama. Supaya yang lain pun tahu sudah kan. Harap-harap si Ruin datang sama dorong si Zila dan si mungkin si Waret Novo sudah ada maklumat semalam. Kemungkinan akan datang. Oke, jadi kita akan isi nanti. Oh si EYTV ya, mancing guna umpan lipas ya. Oh, baru saya tahu lipas boleh bikin umpan. Halo tenaga kameran edit video nih. Oh ya kak, wah, boleh bah tenaga kameran boleh bantu-bantu. Oh juga si Riase hadir nyimak bang. Selamat malam buat semuanya. Ya selamat malam. Terima kasih kunjungannya Riase. Semoga sehat dan sukses selalu. Channelnya terus berkembang. Ya jadi terima kasih hadirnya. Juga Sukarya 123. Oh Don Five. Assalamualaikum. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Roslin, Serlin. Ya, ngam buat tutorial tuh, Pinai Randius. Supaya yang menyusul boleh rujuk di sini. Ya, itulah itu. Mana tahu, mereka pun tertanya-tanya. Jadi, kita buat secara live. Untuk mengisi borang monetisasi. Lindus nih. Nah, sebentar lagi kita akan paparkan. Karena channel Lindus ini sudah mencapai layaknya, sudah selayaknya untuk dimonetisasi. Jadi kesempatan hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyokong channel Lindus. Tanpa Anda Lindus tidak kemana-mana ya. Jadi kalau Anda mengunjung channel Lindus, ya silakan komen. Pastinya lambat atau cepatnya Lindus akan kunjung balas. Ya, itu janji Lindus ya, kunjung balas. Untuk akan datang ke rumah Anda. Oh, hai Tuna Cameron Sukarya Ria. Oh, si Sakorya kenal, senang menyapa. Oh, Mas Nom Samboja, selamat malam abangku ya. Selamat malam juga Kalimantan hadir. Ya, ini dari Malaysia. Sangat dekat, lihat pun jauh, dekat di hati, dekat di mata, dekat di depan. Ikut memberi dukungannya. Oh, terima kasih dukungannya. Om Sanom Samboja, semoga sehat dan sukses selalu, dihindarkan dari wabak penyakit yang sedang bermahajalela, sedang berkembang, banyak sudah jenis-jenis penyakit ini. Jadi kita harap-harap itu semua tidak akan menyebabkan kita terjejas kehidupan sebagai YouTuber. Oh, si Tuna sudah menyapa sisa. Juga si Mas Nom. Oke, jadi saya akan kasih view saya punya channel.
Sebentar lagi. Saya screen up. Ada yang boleh bantu kah? Boleh nampak kan nih? Nah, ini mau klik di sini bahkan. Tapi mau ada satu orang nih tahu turun masuk dulu. Oh, semalam 414 saya dapat 3 lagi jam kayak masuk. 3 apa? 3 jam lah. 414, 417 sudah. Apply now kan? Tapi tunggu dulu, ada kawan masuk. Aku tidak nampak kamu tuh kalau saya kasih share. Ada yang masuk kah? Boleh kasih tahu di mana mau pergi. Kalau kasih share kan tidak nampak, saya tidak nampak tuh chat kamu tuh. Mesti dia masuk sini. Sebab kalau kita share dia punya saya kasih share itu apa itu? Borang, tidak kelihatan chat kamu. Oh, amin. Terima kasih abang doanya. Semoga sehat selalu juga buat abang. Ya, terima kasih sama-sama. Saling mendoakan Mas Nom Samboja. Mas Nom Samboja, kapan abang monetize-nya? Belum lagi monetize ini, sedang dalam prosesnya. Nah, jadi hari ini kita baru mau isi borangnya. Tapi minta bantuan teman-teman. Oh, terima kasih Bapak Azlan sudah masuk di sini. Ya, Mark ini, Mark. Agak sibuk karena kerja. Oh ya, memang kita sudah masa kerjanya. Sudah limpas masa kurantin. Masa apa? Masa PKP sudah berakhir, memang sibuk. Zila. Oh, terima kasih Zila. Selamat malam Zila. Ayo Nijan, selamat malam kawanku. Ya, terima kasih ayo Nijan. Tetap semangat untuk berkarya. Ya, sudah semestinya. Semoga ayo Nijan pun tetap sama ya. Semoga sehat dan sukses selalu. Mana sudah siroin, bilang si Zila. Nah, itulah. Dia sudah janji tuh. Tapi aku belum ting WhatsApp lagi. Nanti apal pula dia cakap di WhatsApp. Tidak ada apa-apa. Oh, si Wills Vlog juga ada di sini. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih karena menyokong Olindus sudah monetize, sudah layak monetize, tapi belum diisi borangnya. Mau tunggu teman kita untuk bantu. Ya, kalau aku kasih view ke borang, mau ada orang bercakap di depan. Sebab aku tidak melihat aku punya chat ini kalau saya kasih C itu borang. EYTV Rem juga ya Om. Reme juga ya Om. Ya, Reme juga. Ya, kita sudah monetize kah EY? EYTV. Tahniah saudara Alindus. Terima kasih ucapannya Wisblog. Ayo Nijan, salam sukses untuk semua rekan-rekan. Wow, terima kasih. EYTV, salam hangat buat yang hadir sini. Ya, oke teman-teman, sila support ya teman-teman kita ini yang supportif EYTV dan juga Ayo Nijan dari seberang. Oh, Roslin Sarlin, dia menyapa si Wills. Ya, Wills
Zila bersepa disusuli kunjungannya. Zila blog tekan join terus tuh tiga langkah tuh Lindus. Bah, masuk kau Zila. Masuklah kau Zila, tidak ada yang cakap. Oh, hai Roslin, dia bilang. Serius, ya, hai-hai juga. Tapi yang tiga tuh ambil masa satu hari baru dapat isi. Oh iya kak. Oh, kenapa satu hari baru boleh isi? Semangat untuk saling dukung dan berjuang. Ya, terima kasih Nurjan. Ya, semoga sehat selalu. Tetap semangat, itu semestinya. Zila Vlog tuh, ay, satu dan dua jatuh yang dapat di situ. Oke, baik. Zila ya. Marilah kita isi sama-sama, masuk dulu. Oh, si Ryan. Oi, penipu. Penipu apa nih, Ryan? Masuk-masuk penipu. Apa tipunya? Oh, isi borang kah? Ya, isi borang. Masuk, wes. Bantu dulu isi borangnya. Bah, bantu dulu. Uplink, Siruyen. Ay, ada sudah. Mak pun belum lagi macam mana mau mohon kita. Oh ya kak Azlan. Oh oke. Okay. Kalau sudah mencapai jumlah 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, dia akan bagi email tuh Mak Azlan. Wis masuk ya, masuk wis. Ai, silap sudah isi ya. Silap sudah isi. Aha. Silap kah? Gimana boleh silap? Oh ya, ada teman baru masuk lah. Terima kasih. Halo, tidak suaranya. Halo, tata hao. Maka itu sih wah. Hai Vincent, kenapa kamu macam Cina sudah ini? Arigato gozaimasu. Teonosia. Bahasa Korea pun ada, oh. Apa kau makan tuh? Limau gajah. Limau gajah. Oi, wis sudah ada pengalaman ya. Si wis pun berpengalaman nih. Ya, biarpun YouTube saya belum monetize, tapi bolehlah. Oh, si Wis TV kah? Oh, siolah Wis. Aku tidak perasan kau TV pula. Sama. Semangat terus berjuang. Pastinya, Josh. Ya, terima kasih, Sakori Arsenal. Semoga sama juga Josh-nya. Nah, saya mau cek kontenku dapat ke email baru. Dapat isi. Hai. Kau sudah klik yang biru tuh kali ini di WhatsApp dong. Sudah, kau tinggal dulu lah, aku kasih saya. Tapi kalau aku tidak dapat baca ini chat ini kalau aku kasih tahu. Biar. Nampak. Belum lagi. Belum muncul lagi. Hai. Ya dah. Belum. Oh ya kak, macam mana? Ini ada? Belum. Hey, macam mana mau kasih kunci ni? Screen. Apa? Screen. Ya, kau klik ke si stream YouTube. Ada. Nampak karya.
Kebuka lu tuh makin cibis punya komen. Mana satu? Tuh komen cibis yang haha tuh. Woi nih. Lepas tuh masuk ke bot time kong. Masuk sana bot time. Mana bot time? Tuh biru tuh yang di bawah tuh. Ini. Apply now. Ya, itu saya bilang apply. Ya, klik. Tekan. Oke. Nanti tiga apa ini? Ya. Tiga tahap. Belum sampai tiga tahap. Dia ada empat tahap semua. Tapi ada benda yang kau tidak boleh isi hari ini. Ada yang boleh isi. Oke, kau pergi nomor satu. Yang di atas kali. Oh iya, Pak. Ini start. Apa ini? Dia suruh apa di sini? Karena itu dia bilang review partner program term, dia bilang kau klik yang step 1 lah. Oke, step 1 lah kan. Tuh ya, yeah, oke. Okay. Scroll bawah, kau baca, kau scroll bawah, understand the term, kau memahami terma dan syarat dia. Mana siapa paham nih? Astaga. Ya tiap BRP ya below. Understand revenue, receive atau banyaknya nih. Payment ya memang banyak sih. Memang banyak sih, tapi last kali kau marking saja. Oh, sinilah. Ikut saja lah bahkan. IZIP ya, ya terima yang itu. Email, kejap. Email apa itu? Jelas lah. Kecil. Email me update. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Sila email saya selepas ini. Ya, oke. Ya, oke. Accept, Pak? Ya, terima. Oke, okay. Lepas tu kau refresh dia. Kau refresh tu page kau. Kasih tutup balik. Refresh. Kasih right hand kan? Refresh. Ya, ya oke, okay. Sudah kan? Done sudah kan? Iya. Oke, okay. Nomor 2. Kita pergi step nomor 2. Saya biarpun YouTube saya belum monetize tapi bolehlah. Oke. Oke, okay, start. Create a new agent. Ya. Yeah. Ini mau kena ambil di 2-3 atau hari. 2-3 hari ini. You will be redirected to agent to complete this step, dia bilang. Do you have exist agent account? Lepas tu select. Tekan select tu. Pilih. Select. Ya, yeah, dia ada di sana. Kau ada apa di account agent sebelum ni, Nang. Lepas tu, no, I don't have a existing account. Kau tekan yang no. No lah kan. Ya. Yeah. Okay. Okay. Lepas tu one of the next screen, choose the Google account that you want to create AdSense account, which you will be redirected AdSense to create the new account. Once you finish, you will be redirected back to YouTube. Continue. Lepas tu kita tunggu saja. Terus dia bagi kau satu page tu. Ya kan? Ya. Okay. Yang ni nanti Olindus. Coba jangan say dengan siapa-siapa, especially dalam live ni, sebab ini melibatkan kau punya butir-butir pribadi. Jadi sekarang ni, ya, sekarang ni kau kasih off dulu tu screen. Nanti kau cakap saja, dengan saya. Saya boleh dengar juga. Kasih off screen kan? Ya, kasih. Ya. Oke, okay, nice. Jadi kau isilah sendiri. Satu orang di sana. Apa mau di sini? Confirmation itu, confirmation kau punya email tuh. Email yang kau gunakan untuk main YouTube. Kasih continue silakan. Ya, continue dengan nama kau sendiri. Oke. Okay. Sengsula Meyokang Sengsula. Si Nicius lah. Game more of AdSense dia bilang. Ya. Get more. Dapatkan lebih banyak AdSense. Dia ada apa di sana? Ada empat petak kan? Ya.
Ada empat petak. Yang pertama itu your website. Dia pakai itu nombor link lah. URL. URL. Pas itu get more out AdSense. Yang dia ada pilihan. Yes, I save my contacts. Ya, itu kau punya nih, kau punya Google apa nih, kau punya YouTube tuh. Oh, jadi tekan yes. Ya, kau pakai kau punya. Yes, send me confirmation, help and information suggestion itu kah? Atau ya, yang tuh kau klik ya, yes. Kau klik tadi di sana tuh. Sama ada betul atau tidak itu link YouTube kau kah ataupun orang lain. Kau klik tuh link untuk confirmation. Yes lah kan. Ya, yes, lepas tu kau klik tu link sama ada betul ataupun tidak orang lain punya atau ataupun kau punya. Oh. Tidak boleh bukanya link. Boleh tu. Ya, dia anu kabur-kabur. Kabur-kabur. Ya, linknya kabur-kabur. Tapi kau rasa link tu kau punya kan? Biasanya kalau ya, kau klik kalau kau klik dia punya link itu terus dia bagi kau masuk di page kau sendiri. Tidak, dia tidak biru. Tidak biru. Kau masih ingat kau punya link kan di ujungnya. Oke, kau pergi di kalau macam tu. Aku copy dulu. Aku copy aku search di Google search. Ya, yeah, boleh. Ya, yeah, boleh. Betul lah. Kalau betul oke lah tuh. Jadi sekarang nih kau back balik, kau pergi tempat tuh tadi. Oke. Sudah. Dia tulis apa? Select country ya. Yeah. Malaysia lah. Enggak tahu. Kau bukan dari Indonesia. Aku dari Indonesia. Nanti sesat tuh. Malaysian. Nenggama Purin, halo. Oh, banyak kan orang chat situ. Kalau jawab ya chat derang. Kalau dia juga banyak kan ini. Aku tidak orang ketawa-ketawa. Jurang ketawa-ketawa saja dia bilang Siol Indus. Kawin dua saja itu dia bilang. Kalau sudah mulai dia bilang. Yahoo. Nah tu. Nah si Winnie lagi. Wow, handsome-nya Siol Indus. Ini mesti mau kawin dua ini dengan. Hai si Winnie, jangan kau. Ya. Saya punya anak buah itu si Winnie. Astaga. Iyalah, tapi dia suggest saja itu. Bah, tengok baca chat dia bilang. Mana boleh baca chat kalau sini? Tidak nampak. Boleh betul. Kau pakai di laptop kan boleh buat double tap betul. Dua tap kau buka. Please review and accept our terms and condition. Oh, ini syarat ini kan. Ya. Perimatan dalam kalian AdSense Google. Mau ayo sudah. Selamat datang ke AdSense. Terima kasih atas terhadap pencarian dan pelayanan kami. Saya kau punya link, I say kau punya ni, kau punya page, boleh sudah tu, kau sudah isi butir-butir. Ya kak. Ya, boleh saya sudah. Oi, Siwis, hahaha, bilang Siwis. Apa bilang komennya di bawah? Sampai mana sudah kau? Siapa yang handsome ini? Saya kah si artis? Adakah si Winnie sangat handsome? Ada. Mana kah si Winnie ini? Siolah kamu. Dia sudah delete tadi, dia tukar nama saya. Tadi dia bilang, oh handsome-nya selindus. Ini mesti mau kawin duanya dia bilang. Oh ya kau, lindus ha. Kau lindus. Saya pandai mencuri data ini. Hahaha, bilang si Wis. Oh, si Wis. Coba kau kasih besar saja di tempat. Oke. Kita kasih keluar. Nah, kenapa sampai sini? Balik-balik.
Agak. Tidak, yang itu memang. Itu kau kena refresh. Nah. Kau kena kasih refresh saja tadi itu. Sudah kan? Dia okay, di page lain. Ya, oke. Oke, kau marking dulu. Ya. Red sudah. Oke. Oke, great. Banyak apa di dalam ini? Itu tuh share juga tuh bagi bagi tahu apa yang perlu kau buat. Cukai semua hak milik. Lepas tuh privasi cinjauan semua. Boleh bacakan nih lain kali. Tidak boleh saya tuh. Mau satu kali saya baca itu. Boleh juga lah di email. Ada di email kan? Boleh copy kan? Saya setuju. Kita lain nih. Lepas itu create account harus. Ya, bukan kau sudah create account enggak? Iya, sudah kan? Belum, baru mau create. Oh. Oke, okay. Nah create account. Mana boleh casting kalau create account? Ah, yang ini kau tidak boleh casting kami nih. Kau tutup balik-balik. Ya, macam isi alamat semua. Ya, stop sharing. Enggak boleh casting kan? Dia orang orang hunter tuh, orang respon web TikTok. Oh, terima kasih responnya, James Fox. Sudah kau isi ya? Individu bahkan? Ya, itu individu lah. Kolindos Channel, nama and address. Hai. Itu Ryan. Itu nama saya kah atau nama channel? Yang buti-buti pribadi itu macam alamat semua tuh itu mesti nama kau betul-betul. Yang nama channel tuh lain. Itu melalui link kau. Dia minta name and address di sini. Email address kau punya lah. Name and address. Nama betul lah kan? Ya, nama betul. Oke. Huruf besar. Nama IC kau tu jangan taruh nama channel, dia bilang si Zila. Kasih link si Wish, mau masuk tu. Huruf besar kan esok? Mau huruf besar kah? Lagi cantik lah kalau huruf besar. Iya. Iya. Kalau dalam IC kau tu ada bin, letaklah bin. Kalau tiada, tiada lah. Nama yang sama macam dalam IC. Ini apa? Village ini kampung kah? Township, Badatullah. Iya.
Tempat tinggal ya. Alamat tol di Lada tulah di sana. Pejabat tuh, pejabat yang. Nah, cantik. Kasih masuk tuh nih, kasih masuk tuh alamat office. City. Hah? Bandar Lada tuh di village tuh kampung kan, kampung Sega Malang. Iya. Kampung bukan Segama tuh daerah kecil kayak tuh. Daerah kecil Segama. Bandar Lada tuh kan. Iya, Lada tuh. Lada tuh lah. Coba kau tengok balik yang kau punya address. Address nih apa nih? Tempat kerja kau di sana di office kamu tuh. Dia anu saja, bukan kunci 10 terus postcode baru Lada tuh begitu saja. Sampai juga. Oh, jadi dia tuh yang Tobacco tuh itu bukan ini kan? Itu bukan kampung kah tempat tinggal kamu? Kampung, tapi dia tidak masuk kampung pun sampai juga ikut tobek berkunci ya. Oh. Tapi di sini dia minta lagi township. Township, township tuh. Oh, sama juga ada, tuh. Ada Segama tuh. Dengan Lada tuh. Lada tuh yang paling besar kan. Segama ini terletak di daerah ya. Daerah Lada tuh kan. Iya, iya. Macam Tambisan. Tambisan pun dalam daerah Lada tuh juga. Dari township dia di mana? Tentunya township Segama. Lepas tuh town ni town city Lada tuh. Town city Lada tuh lah. Village pun ya. Lada tuh kan? Ah tidak, ini yang Segama lah. Segama lah kan? Ya. Kelapan Segama. Kelapan Segama. Budak baik kan Wis? Budak baik aku. Pon nombor kan ya? Hah? Nombor telefon lah. Ya, kau punya ya, kontak nombor. Lupa sudah saya nombor telepon lo. Nasib baik saya piting. Hai ya. Jadi kutik nombor siapa kau ingat? Si Zila. Submit lo kan? Ya. Ya. Postcode 911. Ya Wis, umur saya baru 15 tahun. Kau ini 16 lah. Oke, sudah istilah. Dari pos Atila. Tidak kesalahan. Boleh kasih perbaiki kan ya? Tidak boleh. Tidak boleh sudah tulis satu kali sih. Sebab itu lah mau isi itu yang betul-betul. Kalau dapat tengok itu alamat pejabat betul-betul, nomor telepon betul-betul. Betul sudah nih. Kenapa Zila? Kau punya nih tidak boleh sebut nama kau. Bukan nama kau si Azila meh. Kalau Redrick tuh apa bilang? Redrick YouTube where you can continue. Oh, dia bilang terus
terus antar ke YouTube, redirect betul. Direct lebih ke macam tulah. Jadi sudah lah tu. Redirect mungkin dia kasih review kau balik tu, pergi YouTube tu. Oh ya. Ya betul Zila, ya. Nama yang mahal nama sampai jomblo 39 tahun. Ya dah sudah apa ini? Poin progress. Coba. Lepas tu kau kena tunggu satu atau dua hari itu. Lepas tu isi lagi balik yang step 3 dengan 4. Nah ini dia keluar ini nih. Refresh, kasih refresh. Kasih refresh saja kau punya page di atas tu. Oh ini bain yang last tadi. Okay, kasih refresh. Ah tu in progress tu kau kena tunggu 2-3 hari tu. Jadi setakat ni itu saja yang kau boleh ini, kau boleh buat. Nanti yang git review tu lepas kau dapat email dengan YouTube. Oh ini. Ya, dia akan semak balik kau punya konten macam mana. Kerja sore rumah pun dibuat. Apa boleh buat? Rezeki kan jadi cikgu. Iya. Ya, Om, mau nanya nih. Boleh enggak ke Om Alendus? Kan dari dulu-dulu saya belum nanya. Silakan. Saya mau nanya ya ke Om Alendus. Om, tujuannya kok bikin YouTube, tujuannya apa gitu? Cari uang kah? Cari silaturahmi kah? Cari persaudaraan kah? Apa? Gimana? Aku senang kongsi-kongsi itu teman punya perusahaan seperti kedai, lepas itu tempat-tempat wisata, dan juga aku kongsi-kongsi aku punya kemahiran di ladang sawit. Aku senang kasih kongsi aja lah. Senang-senang gitu. Itu berpetualang gitu, ngirim-ngirim video ke YouTube. Ya. Tapi kan ada tujuannya itu. Misalnya kita tujuannya macam kita bikin video nih. Apa kan kalau misalnya kita bikin video tapi nggak ada hasilnya, buat apa gitu? Oh, memang tujuannya ini termotivasi dengan teman yang sudah berjaya. Sampai ada orang yang boleh buat rumah, beli kereta, beli tanah. Itu satu yang memberi motivasi lah. Woi, cikgu exercise kan? Kan sama tujuannya itu kan pengen dapat ringgit lah istilahnya ya. Ya, dapat dolarnya. Ya, dapat dolarnya. Tapi kita jangan fokus itulah, nanti kita susah hati. Sebab saya melihat mereka yang sudah monetisasi tidak semudah itu. Malahan dolarnya turun bukan naik. Saya lihat itu ya. Ya, makanya saya masa cerita begitu, Om. Jadi kita itu masa jangan ngejar dolarnya, ngejar kreativitas kita dari YouTube itu seperti apa. Iya, betul. Kita terus kita melihat itu orang sudah berjaya, kita nampak senang lah, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Sebab kalau saya dengar, menurut itu teman-teman yang sudah monetisasi, mereka kecewa. Sebab apabila mereka sudah monet, mereka mendapati bahwa terlalu kecil dolar yang mereka kutip, sehingga 100 dolar pun terlalu payah untuk dicapai. Jadi saya anggap itu cabaran sajalah. Dan saya ya itu memang kenyataannya, Om. Emang begitu, rata-rata yang udah dimonetisasi rata-rata ngedong pas dimonetisasinya. Karena apa? Saya ngerasa ini nih udah hampir sebulan ngejar dolar. Kalau nggak disabarin ya males-males gitu.
Padahal CPU udah lumayan lah, udah ribuan semua rata-rata. Paksa lipat baju, nanti mengundang pula kecong. Kalau YouTube itu dimonetisasi baru pemulaan gitu, itu berjuang dari belajar silaturahmi, dari semuanya lah gitu, baru berjuang. Tapi gitu. Bagus yang jadi, kita enjoy saja, biar biar happy. Ya, nah, iya, tujuannya itu aja kita YouTube itu jangan ya pelan-pelan aja gitu. Yang utama itu kita cari ke kenangan dulu buat itu di YouTube. Kita bikin kenangan itu. Satu, kedua jalinlah silaturahmi, sering berkunjung ke teman-teman yang belum dimonetisasi lah, yang udah dimonetisasi sama juga. Jangan cakap begitu, pincang duluin. Bukan kacang lupakan kulit ya. Kita masih sama-sama. Boleh minta sponsor si Olandes nih, Ruyen. Kita minta dia belanja. Mau belanja kah? Boleh, Pak. Nah, nanti Olandes belanja kita KFC. Tapi memang slow lah nak monetize. Kalau monetize dan dapat income tu memang slow lah si Olandes. Sebab yang saya pun sangat slow nak dapat. Kecuali view tu ribu-ribu lah. Oh, terima kasih Oretnopo sudah berkunjung. Sudah saya isi borang tadi. Baru sampai sini. Iya, Oretnopo sudah datang. Mau tunggu anu lagi, Oretnopo. Nah, mungkin Oretnopo ini boleh ganti saya nih, sebab saya mau sambung lipat baju. Boleh, Pak, view sambil lipat baju. Oke, saya berundur dulu. Oke, terima kasih Cego sudah bergabung dengan Olindus. Alright, mantap. Alright, Nopo, baru sampai sini. Sudah sampai sini lah isi. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja kita ya, dua berdua ya Om, sambil baca komenin ya. Ya, betul. Ya kita misalnya ya, emang saya juga tujuannya bikin YouTube itu hiburan, tapi kedepannya saya ujung-ujungnya kan kita cari dolar juga nantinya. Rata-rata semua YouTuber itu kebita yang udah besar-besar gaji-gajinya itu penyemangatnya dari situ. Kita itu yang lihat-lihat YouTuber yang besar itu jadi semangat lagi. Kalau kita bikin video, penontonnya sedikit, kita ngedown. Dolarnya sama banget. Ingat Om, kejar 100 dolar itu rata-rata yang YouTuber pemula itu nyampe 6 bulan, nyampe setahun loh. Iya, jauh sangat. Iya, makanya. Jadi benar-benar susah itu. Kalau dibutuhkan cari dolar, bikin nggak semangat, capek-capek ya, bikin YouTube per hari cuma berapa? Saya juga ya Om, viewers sekarang yang kemarin-kemarin yang 500, yang 700 itu berapa? Cuma 1.000, 2.000. Ya, kita kecewa banget. Iya, cuma 1 ringgit itu per hari. Kalau ringgit Malaysia kan lumayan gede ya, 3.000 lebih ya. Kalau di rupiah makanya cuma berapa? Cuma 3.000, 2.000 per hari saya itu sekarang. Satu iklan 30 sen kah, Kang Anjang? Hah? Kalau sampai. Satu iklan dapat 30 sen kah? 30 sen. 30 sen apanya? Kalau satu iklan. Enggak, bukan tergantung kan kalau YouTube itu menontonnya 1.000 kali ditonton itu kalau 1 dolar Om, bukan 1 dolar lah. Misalnya kan di dolar ya hukum bedanya gitu. Jadi per 1.000 tonton itu 1.000 dolar, enggak bohong, ya benar segitu. Misalnya kita penonton kita satu video itu cuma 50, 60, ngejar 1.000 itu lama.
Jadi ngejar $1 itu juga sampai 1000 itu lama juga. Ya, selamat malam Red Nopo Channel. Masuk kau Red Nopo Channel. Juga si Lius 70. Lius 70 Gen Channel. Si Rosina masih bersama Lindus. Terima kasih. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Terima kasih Kang Anjang sudah berbagi. Ya, kita kan kita sama-sama teman, sama YouTuber saling mengingatkan lah. Nah, gitu. Jadi kita kalau dari monetisasi sekali-kali jangan ngendor gitu intinya. Ayo tetap semangat bikin kontennya gitu. Ya, satu sekarang gini ya, Om. Sekarang udah dimonetisasi, intinya kita bikin video satu hari. Karena kita bukan YouTuber yang udah besar. Kalau yang udah besar sih terserah mau berapa kali sehari gitu. Yang pertama kita itu bikin YouTube itu silaturahminya gitu. Misalnya kemarin saya itu live sama si Lota ya, pernah live. Nanya om gitu. Om, Lota, Lendus ke mana sekarang? Ah, Om Lendus sana sekarang mau udah sombong. Itu katanya. Kenapa emang? Enggak, katanya saya dukung dari awal sampai sekarang sering hadir. Oh, dia mah ke saya jarang hadir gitu. Begitu. Iya, Kak. Oh, jahatnya si Lota. Iya, bilangnya begitu. Oh, jangan begitu, Lot. Kita ya maksudnya bukan gitu. Kita itu sama-sama YouTuber pemula, itu saling gotong royong, saling dukung gitu. Intinya jangan enaknya sendiri katanya begitu. Oh gitu ya. Iya, siap sama kalau hadir buat Lota kata gitu. Ya udah jangan dibahas itu ya, di yang lain aja gitu. Biasanya Alinus kadang-kadang sibuk, jadi kadang-kadang membalas komen tuh kan. Kalau tidak muncul komennya Bang Lota, memang Alinus tidak dapat kunjungin. Sebab aku kunjungkan bergantung orang yang chat itu di channel Alindos. Kalau di chat itu tidak ada komen, aku tidak bisa kunjung semula. Gitu aja. Kalau rajin mengomen, jadi rajinlah kena kunjung. Nah, terus teranglah kalau Alindos punya cara kan, saya akan membalas komen dan terus kunjung balas tuh. Ya. Jadi kalau si Bang Lota tidak mengomen di channel Olindus, mungkin itulah jadinya. Aku pun tidak terkunjung. Jadi nanti, ya, mungkin si Lota ini beranggapan lain lah. Ya, minta maaf sama Bang Lota. Nanti kasih tahu dia lah, kabarin. Oh, terima kasih. Hello, hello. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oi, saya nampak pun terang oh sekarang. Oh, nampak rambutnya. Hebat. Semua sudah pendek rambut. Parain tenopo. Lama sudah. Nah, ini YouTuber udah sukses nih. Bukan. Nah, ini mau hampir 200K sudah mau dapat silver button. Wah, hebat. Ini udah YouTuber top nih. Sedikit lagi. Ya, saya tahu ini dari kualitas videonya udah. Ya, betul. Udah hebat. Dari tata caranya, dari gaya bicaranya udah sangat hebat gitu. Ya, topo itu. Pantainya apa, Om? Halo. Ya, hello, hello. Nah, ada yang tanya Orain Tonopo. Kontennya apa? Orain Nopo, kontennya macam-macam. Macam-macam konten tapi lebih macam-macam. Ya, lebih kepada isu semasa lah, isu semasa di Malaysia. Kang Anjang belum berteman ya dengan Orain Nopo. Ya, sila kunjungin kalau belum. Sila kunjungin. Saya ini cuma 400 orang. Udah dibatasin. Oh. 400 orang.
Iya, 400 orang. Karena 400 orang itu saya hadir semua. Bes. Setiap mau 2 hari, udah sehari, saya itu pasti hadir. Jadi kita dia itu dalam 2 hari atau sehari atau 2 jam, 3 jam itu tuh berkunjung ke kitanya. Jadi penonton dari luar juga banyak. Kita itu oh. Oke, jadi korek nopo? Ya. Aku sudah isi borang tadi. Jadi oke. Okay. Rupanya ada 3 stage pula itu kan? Ya, tiga step tuh. Step pertama tuh memang hari ini boleh buat lah. Step kedua tuh paling-paling esok ada sudah. Oh ya, betul. Dia ya, tunggu email. Ya, biasa orang cakap 1-3 hari lah, tapi selalunya yang step 2 itu dia lebih cepat. 1 hari esok, mungkin esok petang begitu ada sudah. Kalau kau itu tidak jumpa email dia, kau buka yang bahagian money session tuh lah di sana. Kalau dia sudah cakap done, then kamu boleh pindah yang step ketiga sudah. Hai Kang Anjang, kamu live ya? Tak keluar kali, masuk balik sudah. Step ketiga itu yang buka itu Google AdSense bahkan? Tidak ingat pula saya. Apa-apa yang step ketiga dia tulis sana. Step kedua tuh yang Google AdSense. Step kedua tuh yang Google AdSense itu. Oh ya kak. Oh yang isi alamat tuh. Ya itu semua Google AdSense-nya tuh. Kalau sebenarnya beli buka Google AdSense sudah tuh. Directly buka itu Google AdSense saja. Terus kau beli nampak sudah tuh kau punya apa di sana. Perjalanan. Tapi selalunya dia punya apapun dia tidak beli nampak sana lah. Dia akan nampak di bahagian YouTube Studio saja. Ini yang last line nih, ini yang mau di, ini Google AdSense bahkan sen. Ya, step 2 itu Google AdSense. It's sana tuh. Maksudnya kau belum buat kau punya Google AdSense punya account, so baru kau kasih, baru register tadi dan kau kasih link itu YouTube channel kau dengan ini Google AdSense lah. So maksudnya dia kena tunggu dulu lah progres dia dalam mungkin esok atau lusa. Oke, okay, sudah. Cepat juga nih. Jadi yang step ketiga ini apa ini? Step ketiga dia akan review kau punya channel. Oh review. Review channel tuh maksudnya kalau ada copyright apa semua yang tidak, yang ada apa ikut peraturan YouTube atau tidak. Kalau ikut semuanya dia akan approve senak cepat lah. Ini dia kasih tanda tang, dia kasih right ini. Bang begitu kasih. Kan? Ya, dia kasih right lah kalau sudah apa? Sudah done. Dia akan ada done di sini tuh yang get start itu dia akan tukar pergi progress, dia akan tukar done hijau. Oh. Nah, so sekarang sebelum kau pindah pergi 3 karena tunggu yang step kedua tuh lah. Google AdSense account tuh. Oh gitu. Ah, tapi sekarang ini pun kau boleh buka tuh Google AdSense sudah tuh. Kau type saja Google AdSense di sana browser. Dia akan directly buka sudah kau punya account tuh, sebab kau tidak ada check out tadi kan, log out. Google AdSense. Iya, kau buka ya Google AdSense. Aman-aman kau type di sana browser tuh. Type Google AdSense. Login. Ini login. Login kah? Google AdSense. Mana satu? Google.com_AdSense. Itulah itu dia punya alamat. Ada kah? Ah inilah. So directly kau boleh masuk sudah nih. Inilah kau punya apa sekarang nih, info-info sini. So sekarang menyediakan account AdSense untuk Anda. Menyediakan account AdSense Anda untuk YouTube. Dia sedang dalam proses lah. Oh, sehari.
Itulah tuh, dulu memang lambat tuh, 1 ke 3 hari, tapi sekarang memang 1 hari sih ya tuh. So kalau kau buka bagian pembayaran di sana, kau beli cek kau punya details lah, details bagian pembayaran, berapa kau punya income. Tapi belum nampak lah sebab belum account kau belum aktif. Sekarang sedang dikasih link dia. Ah, tapi dia boleh apalah, kau boleh nampak sudah yang ini. Kosong USD nih. Ya, sebab kau belum ada income. Kau punya video-video belum masuk iklan, jadi kosong lah. Oh, beli buka sudah kan? Ya, ini kau punya page nih. Oh. Untuk Google AdSense kau untuk kau tengok kau punya gaji, kau tengok kau punya income di sini ada tuh. Bila dia masuk, bila dia checking begitu. Oh. Oh, ini dia sudah ada URL pengiklanan nih. Iya. Tapi ini jangan kau kecewa apa-apa lah, tidak apa-apa semua di sini. Sebab sekarang ini dia punya details lebih, dia punya apa, dia punya perjalanan, kau punya income ada di YouTube Studio. So di sana dia punya checking. Di sini untuk final saja, untuk kau checking dia sudah cek atau belum, dia sedang review atau tidak kau punya income, begitu. Bahagian yang pembayaran itu. Kalau yang mau buka atau tutup iklan itu macam mana? Gimana kawalan? Di sini juga tuh, bagian account sana. Oh, di sini account, di setting. Iya, tapi saya rasa tidak payah kau buka lah. Ada mungkin kau punya apa, ya kau tutup balik. Tutuplah. Oke, sudah tuh. Kau orang sedang kasih link itu kau punya Google AdSense dengan kau punya YouTube channel. So, tunggu dalam sehari. Mungkin besok oke okay, sudah tuh. Oh, mau tunggu anulah beberapa hari. Iya, esok lah, sok. 1 hari sih ya, saya cakap begitu. Lepas itu kau boleh pergi next step yang ketiga sudah. Oi, si Jen Channel, bila botak rambut. Kalau botak habis rambut lah. Begini ya. Begini rambut saya nih kalau botak begini. Begini muka aku, lain sudah. Itu begini. Bulat tuh kepala. Jadi bila kau mau kasih botak rambut kau nih Lindus? 2 hari bulan 2. Oh, masa cuti lah. Chinese New Year. Ya. Saya kasih live ah. Nah, apalagi? Ini kalau belum monet nih masih boleh masuk juga kah dia punya jam tayang? Sekarang ini tera sudah. Kau punya apa sekarang ini tera kau kira-kiraan jam tayang sudah? Oh. Ya, jam tayang sekarang ini tidak dikira sudah. Sebab kau sudah itu 4000 jam tayang itu untuk kelayakan kau untuk jadi partner YouTube. Oh, begitu. Ah, so selepas kau sampai itu sekarang ini fokus kau adalah cari apalah? Cari USD. Itu saja jam tayang itu tiada sudah tuh. Tapi itulah jam tayang itu lebih kepada view sudah, view untuk orang tengok kau punya video dan orang tengok kau punya iklan, begitulah. Oh begitu. Iya. Ya. Oh, kita bukan mau kejar jam tayang sudah kan? Iya. Sebab kau sudah maksudnya kau sudah apa? Layak untuk jadi rakan kongsi YouTube. Jadi kau tidak payah pikir lagi pasal itu. Itulah dia punya cerita. Lain sudah dia punya anulah. Ya, fokus dia bukan lagi untuk cari jam tayang, tapi cari view. Dan view itu kau tidak kira lagi, sebab dalam kalau kau selepas ini kau sudah apa diterima jadi rakan kongsi, kau tidak nampak lagi tuh bahagian sana untuk yang 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan. Kira sudah hilang. Oh. Ini ID penerbit apa maksudnya nih? Red apa? ID apa? ID penerbit.
ID penerbit di mana tuh? Kau jumpa? Di account. Kau punya ID lah, ID macam kau punya identification bah untuk kau punya Google AdSense punya account. Jadi semua tuh kau tidak jangan bagi sama orang itu maksudnya rahasia lah. Oh, orang boleh masuk kah kalau dia tahu? Iya, dia boleh hack tuh, yang campaign punya lah. Dia boleh masuk kau punya account. Kalau yang ID pelanggan? ID pelanggan tuh subscriber lah, subscriber punya. Eh bukan, kau punya juga. Kau sebagai pelanggan gak tuh? Nah, itu pun kau punya juga tuh. ID pelanggan dan ID penerbit, ha? Iya. Dia pakai nomor-nomor loh. Ya, itulah itu. Bila masa ini diperlukan nih ID ini? Tidak diperlukan tuh, memang begitu saja. Kenapa ya kacau? Kasih biar dia rahasia saja. Oh, itu kod pengenalan ini kan? Iya, kau punya kod pengenalan, kau punya Google AdSense, account kau punya Google. Tapi kalau kau perlu salin juga lah, mana tahu satu hari kena hack apa untuk kau refer, kau minta balik itu account, darang minta tuh. Oh gitu. Ya, mana lah tahu ada orang hack lah, kau punya income masa tuh ribu-ribu sudah. Mari masuk, siapa yang ada? Mari kita cerita-cerita. Bersama dengan Olendus. Iya. Yang baru saja apply untuk jadi YouTube partner. Selamat malam semua. Mari masuk. Aku sedang baca ini yang keutamaan email ini. Oh. Kemas kini account. Iya. Laporan percobaan otomatis. Apa namanya? Percobaan otomatis. Ini kasihnya kah ataupun kasihan? Laporan percobaan otomatis. Niat tanda jika Anda tidak mau menerima email yang apabila Google melakukan pengumuman secara otomatis. Oh, kasih apa saja? Kasih yes, kau terima apa? Report batu, report. Maksudnya report kau punya income. Laporan dasar AdSense harian. Iya. Kasih ini jika Anda tidak mau. Kasih email saja. Jangan guna paper, guna kertas. Selalunya kalau kamu minta paper, orang akan hantar pos lah. Tapi bagus lagi email saja. Semua email, masuk email. Email pemasaran. Bantuan dipribadikan. Dan cadangan di prestasi. Dengan cadangan prestasi. Dipribadikan dia bilang. Email pemasaran. Bantuan dipribadikan dan cadangan prestasi. Ya, itu tidak payah apa kecau apa pun boleh. Kasih biar saja. Tidak efek juga. Surat berita berkala dengan petua dan amalan terbaik. Itu mau klik ke dia? Tidak payah. Kasih biar ya semua. Jangan kacau apa-apa di sana. Oke tuh. Oh iya. Oke. Di sana tiada apa-apa yang kau perlu kacau tuh. Kalau kau mau masuk Google AdSense, apa yang kau mau tengok adalah payment info dia saja. Payment info. Oke. Tapi itulah kena tunggu kasih komplit dulu semua itu kau punya step baru apa. Kalau kau ada yang mau ubah, mau apa, mau tambah kah? Lindo, sebelum kau monetize kau punya YouTube tuh, kau sudah cek kah? Ada yang copyright kah, apakah? Sudah cek tuh. Tapi tiada lah, semua clear lah. Iya, semua clear yang chatting lah. Reels content? Tapi kau jangan-jangan, alright, nopo. Hari itu saya tertinggung video si Lindo, 1 million bah viewer. Ada kau tinggung tiada. Itulah 1 million dia punya video tuh, tapi orang lain punya lah. Dia kasih tumpang ke playlist dia. Dia suruh saya kasihkan.
Dia automatic betul playlist. Dia masuk ke playlist. Dulu. Indah sambil live. Watch later itu, watch later lepas katakan watch later dia terus automatic masuk sana folder. Itulah. Untuk playlist. Kalau kalau orang tuan punya video tuh bagus dia tidak reklaim oke lah. Tapi kalau dia klaim kena copyright, masalah lah. Tapi kalau sudah monetize baru dia klaim oke. Kemudian kau tutup buang kah? Itu oke sudah. Cuma dia klaim sebelum kau monetize, itu masalah. Tapi biasa pun, biasa orang sekarang ini kalau video dia kena kadang-kadang orang ambil kasih masuk dalam apa macam siapa punya video pun sebenarnya banyak juga yang apa orang-orang pakai. Tapi saya kasih biar saya tidak klaim. Tapi bagus juga bah, kalau kasih letak lagi kredit kan sama tuh orang dari mana dia ambil. Itu lagi bagus, tapi jaranglah. Ya, ada orang yang ambil itu langsung tidak letak kredit gitu. Ya, dia tidak letak kredit, itu yang tidak bagus. Masih baru lah, jadi dia tidak tahu dia punya rules. Nah, tapi dia kalau tidak tahu yang... Tahu, di... Ada yang letak juga, ada yang tidak lah. Tapi saya biar saja. Ya, dia orang tidak tahu yang... Juga. Dia orang tidak tahu yang konten itu kita boleh strike. Dia buka setakat warning, terus kasih strike, bah hilang terus YouTube-nya. Tapi itulah sama-sama cari makan juga kan hobi masing-masing. Jadi kasih biar sih lah. Berita yang sempat sendirinya ada orang yang post bulat-bulat tuh diambil. Termasuk saya punya introduction semua dia kasih post. Wow. Oh tapi itu reuse tuh. Biar sajalah. Kalau introduction kau dia sekali dia kasih upload tidak ada masalah. Yang maksud dia potong mah. Tidak maksud saya ini dari introduction isi dia satu video tuh dia re-upload balik. Tapi sebab sebenarnya kita boleh cek itu di dalam kita punya apa YouTube studio. Coba pergi masuk saja bagian sana yang apa itu. Ya, ada itu sebenarnya video yang barang pasang. Oh. Oh, boleh cek di studio orang yang guna kita punya no. Ya, boleh nampak dari sana tuh. YouTube sedia saja. Ada lagi tuh Olindo sekarang ya pasal YouTube tuh. Kalau kau lama tidak upload kau punya video, iya. Kau kena start dari awal lagi balik. Subscriber oke sudah lepas, tapi kau kena cari balik jam tayangnya. Pas tuh monetize untuk kali kedua lah. Sebab tuh lah kalau dapat. Ya, kalau dapat kasih aktif saja tuh YouTube kau. Kalau tidak video pun reuse konten pun tidak masalah juga. Yang video-video lama itu. Kasih upload balik. Ya. Kau punya video lah. Jangan kasih biar sampai bertahun-tahun tidak video. Sekali nah duit tinggal di dalam. Kau punya YouTube terpaksa kau buat balik dari awal. Ngecari lagi 4000 watch time. Aku kalau sihat ini aku mau upload terus, Bang. Sebab aku suka yang review-review tuh. Kalau aku jalan, aku suka yang buat tamu ramah, gerai-gerai, pelancongan. Oke juga beta. Yang begitu, tanya-tanya orang. Itu sih ada konten kita, gitu. Termasalah beta oke juga. Macam tamu-tamu. Tamu-tamu. Dalam masa yang sama kita mempromosi produk orang lain. Ya, macam itu yang aku suka. Tapi saya tengok saya punya channel ini yang banyak view-nya yang bagian anu tuh, tutorial. Tidak tuh lulus, dia mula-mula sih itu. Kau kena berletak di description kau punya konten ini jenis macam mana. Kalau satu saja kau punya konten, lepas tu macam saya kan, kalau saya tengok orang lain punya tuh, mesti saya baca dulu description dia. Saya bukan terus mau sub dia, mesti saya baca dulu konten dia. Dia jenis apa. Kadang-kadang tengok video ni lain, tengok video tu lain, tapi apa tujuan dia sebenarnya.
Lepas tu kalau macam macam saya, saya tengok lagi balik sama ada orang tu jenis yang apa, jenis yang mau cari worst time ke apa ke. Jadi dari description tu lah saya kenal dia orang. Contohnya kadang-kadang macam ada yang suka memancing, tapi dalam masa yang sama dia buat ni, dia review tempat kerja, macam tu, barang-barang. Jadi dari description tu lah kita tahu. Iya. Bagus juga kalau kita punya hobi itu ikut sejalan kan? Ya, ikut saja. Tapi kau punya description kau kena ubah. So, vivo-vivo dari luar tu, macam saya bilang, saya ni jenis yang suka tengok dulu description YouTube orang lain. Saya bukan terus yang minat dengan ni, minat dengan video, tidak. Saya terus read dengan description. Saya masuk, saya di about tu, lepas tu saya tengok di community, orang ni jenis aktif kah? Tidak. Dia jenis yang promo kawan-kawan dia kah? Tidak. Jadi juga masalah Bazila, kalau kawan-kawan kau tidak letak tajuk pun tidak masalah juga. Kalau kawan-kawan yang pergi tengok. Tapi seeloknya letak description dia. Di mana tempat kau ambil. Baru senang. Itu yang ambil konten orang lain kah maksudnya? Pinjam konten orang lain? Bukan, description nih yang penerangan secara ringkas tentang video kau. Contohnya kau buat nih makan-makan. Jadi kau letaklah di sana. Apa nih kau makan apa? Tidak melalui video, Pak. Ini jenis pembacaan dari description. Jadi kalau yang description semaksud nih, description kau punya channel. Kau suka buka, buat konten apa? Nah, macam saya, description dalam page saya. Saya cakap dalam saya punya YouTube tu, dalam channel saya letak di situ, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap hujung minggu itu adalah pengembaraan dan pengalaman diri saya dan saya share melalui video. That's why lah saya punya video tu semua ekstrim. Tapi tidak semuanya. Boleh. Tiada itu boleh bila-bila masa kan? Boleh, tidak masalah. Tapi itulah, sekurang-kurangnya sebelum monetize itu kau kena prepare lah. Maksudnya kau mau bersedia, sudah mau kasih besar kau punya page, kau punya YouTube. Boleh melebar. Lagi cantik tuh kalau ada bahasa Melayu, bahasa Inggris. Oh, si Zila tanya ini, ada masalah kah kalau tiada description? Ada sesuatu jawab tadi itu, jadi juga masalah saya bilang. Sebab mungkin itulah tuh target dia antara kawan dengan kawan saja. Tapi kalau mau kasih kembang kau punya YouTube tuh sampai ke luar negara, kau mau pancing orang lain dari luar negara yang berbagai bahasa, berbagai cara hidup, jadi letaklah description di sana. Ya. Contohnya kau masak nih, mau masak nasi. Kau tidak letak description di sana. Orang tahu itu masak nasi, tapi cara kamu mungkin lain. Kalau berbeza saja, macam video saya masak nasi. Si Olindus masak nasi, si Retno pun masak nasi. Oh, konten sama. Pendapat si Retno po, Rian. Si Zila minta suara si Retno po. Nah, oh, itu. Apa itu? Yang pasal ini, Pak, yang description itu. Oh, lu atau okay. Tidak. Saya sedang menonton movie, Pak, tadi. Sempat lagi ya. Siapnya drama di masuklah Zila. Apa pendapat kalau orang nopo? Ya. Yang pasal description. Kalau deskripsi lah Melayunya cakap atau bahasanya sinopsis cerita ya, ringkas dalam apa berkaitan kau punya video. Semua kena tulis di sana. Kalau kamu tengok siapnya video pun, saya pun ada buat juga sinopsis dia atau kata-kata yang memberikan tarikan kepada orang. Jangan kasih terlampau kasih terang apa jenis video kau tuh. Kalau boleh kasih pembayang dia.
itu akan iya dia macam ada surprise sedikit bang. Dia macam ada kalau buat kopinya deskripsi begitu orang akan rasa tertarik untuk masuk ke dalam kopinya video. So itu penting. Selain itu dalam deskripsi itu jangan lupa letak kau punya hashtag juga. Hashtag. Contohnya kalau kau pergi memancing, cerita tentang memancing atau makanan atau kau review makanan, kau punya hashtag, kau kena buat hashtag di sana. Makanan sedap, makanan murah. Sebab melalui hashtag orang beli cari kau punya video juga. Iya. Macam Olindus kadang-kadang Olindus saya nampak kau punya kau lebih suka tagging. Kau suka tagging tempat apabila kau buat review kedai makan kah atau di mana-mana kau tagging contohnya di Ranau. Kalau bagi saya tagging itu tidak perlu kau buat. Lebih bagus lagi kau ganti dia dengan tag. Hashtag, ganti dengan hashtag. Yang pagar tuh Lindus. Begitu. So, kalau macam Lindus saya nampak kau tulis Malaysia, kau tulis Sabah. So it's a, dia terlalu khusus itu. Sangat. Tidak dapat lagi keluar. Kau buat hashtag. Kau tulis hashtag Kundasang Ranau atau Mount Kinabalu hashtag begitu. Oh sampai sudah siapa? Syah. So hashtag itu menyenangkan untuk orang apa? Cari kita punya video juga. So, kadang-kadang orang just hashtag dia type di bahagian searching sana di YouTube dia akan keluar semua hashtag-hashtag yang kau tulis itu. Macam saya lah. Saya mencipta satu hashtag untuk Semnya Cina adalah hashtag Suara Rakyat. So hashtag suara rakyat itu orang type sana search keluar sapnya video. Itu salah satu juga untuk orang jumpa kita punya video. Sudah saya cakap dengan diorang bang ini. Pasal main hashtag-hashtag ini. Macam hashtag kita punya nama channel. Saya bilang dengan diorang. Semua video letak kita punya hashtag nama channel kita. Supaya senang saya bilang. Lepas tu yang baru pemula pun ada lebih kurang dalam 200 subscriber pun saya sudah ajar dorang. Saya cakap dengan dorang kosong subscriber, starting saja letak hashtag kamu punya nama channel. Supaya bila nah, orang mau cari hasilnya, dalam search. Buat hashtag juga, enam tu. Ya, bila tapi orang search dalam Google, senang sikit. Orang kau fikir apa yang orang mau cari melalui hashtag kau itu. Contohnya kalau makanan, of course orang akan cari makanan murah atau makanan sedap. Hashtag makanan sedap. Hashtag makanan murah. So ini hashtag makanan murah tapi sedap. So ini orang yang akan keyword-keyword yang orang akan pakai untuk cari kita punya mencari sesuatu di dalam YouTube punya video. So, selalu orang pakai macam. Ya. So, karena dia kena belajar dari mula-mula. Ya, itu maksudnya dalam SEO search engine optimization punya apa punya learning lah Google SEO. Ya search engine optimization kalau kena kena buat hashtag yang hai. Yang ngam okay, nah. Makan sudah Kasya kenyang sudah kau ayam ya ayam goreng woi ayam goreng kah woi masih makan bakal nih Ayam sudah sini bilang siapa? Ada melekat di gigi kau. Nah. Oh. Ada melekat ayam di gigi kau sini. Ya, itulah itu. Paling cantik tuh Zila. Kalau mau cek kamu punya video, kamu download lah itu TubeBuddy itu. TubeBuddy dia boleh guide kamu, dia bagi sampai 10 perkara. Jadi kalau dalam satu video tuh kamu boleh buat dia terus bagi kamu 10 hijau dari TubeBuddy itu. Oh, begitu kah hashtag Zila? Hashtag Zila Vlog tuh. Hashtag Zila. Oh. Kenapa begitu dia bilang si Zila? Mana? Hashtag Zila Vlog tuh. Si Wis. Tidak menjadi tuis kalau macam itu. Apa yang kau tidak tahu? Katanya saya. Dia mau rapat bahkan? Ya. One word, satu wording. One word tapi jangan terlalu panjang. Macam Whiskris Studio ni terlalu panjang mana kalau letak hashtag. Sebab tu lah macam saya jangan sekali letak video apa ni nama channel sampai berpanjang-panjang 10 nama macam tu. Okay hashtag Whis Sabahan. Di mana itu hashtag tu? Di bawah. Hashtag Zila Vlog. Menipula Zila Vlog konon. Zila Vlog alam itu. No.
kehewanan. Zila vlog dalam bah mula-mula ini si Zila ni. Vlog alam maya, alam nalar ke Taipu Sem di Pavali. Kau Maruku. Olindus, kau kasih apa? Kasih highlight si Zila punya hashtag. Hashtag dia tu Zila. 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 Gimana? Ya. Tu Zila vlog itu, Zila vlog. Oke. Okay. Zila vlog. Mari apa? Kalau saya lah sebagai orang yang mau mencari video, saya tidak akan type Zila vlog sebab saya tidak kenal kamu Zila. Kamu faham maksud saya? Saya tidak kenal betul, Zila. Jadi kenapa betul, saya lebih type Zila vlog? Jadi kalau saya punya pendapat, buang itu Zila, kau cuma tulis vlog. Vlog tu mana? Vlog di mana kamu buat vlog? Tidak tuh. Nama tempat sebab, atau apa? Begitu. Baru. Sebab diorang punya channel ni pun ada setengah yang suka letak macam vlog, hashtag viral, hashtag FYP. Jadi ini yang maksud dia Zila vlog ni untuk dia besar dia punya channel. Kalau vlog tu semua untuk semua orang. Jadi kalau dalam hashtag dia tu 10 juta dalam engine Google, otomatik orang akan klik nama dia tu. That's why lah kita rajin letak hashtag. Si Zila okay. Suruh kau dia. Iya kah? Itulah tu. Diam kau ruin dia bilang. Kalau saya lebih galakkan kamu pakai vlog genting. Vlog tu genting. Senang saja. Seorang akan cari genting. So keluar kau punya vlog. Dibandingkan kau guna nama channel kau tu. Mungkin kau punya attention kasih up kau punya nama. Tapi sebenarnya apabila kau buat itu benda. Sebab sekarang ini bukan kasih up. Kau mau orang cari kau punya video. Orang jumpa kau punya video di YouTube. So kau kena cari keyword yang betul. Untuk orang cari, kau kena buat vlog to genting. Senang. Just begitu saja, simple. Saya lebih genting, suka. So kau punya nama akan lebih keluar. Saya lebih suka ni. Saya lebih suka letak macam okey satu nama saya, lepas tu channel, hashtag vlog, hashtag motolog, hashtag MT, hashtag Yamaha. Itu semua saya letak dalam description saya. Lepas tu hashtag adventure, hashtag campsite, semua itu semua saya letak. Tak, sebenarnya saya bukan guna satu hashtag saya kalau saya. Ya, poin saya dalam untuk kita buat hashtag ini di dalam kita punya channel dalam description kita tu, dia boleh keluar 3 hashtag saja. Jadi gunakan 3 hashtag itu supaya orang nampak daripada hashtag. Kalau kamu buat banyak hashtag pun dia akan keluar 3 saja tu. Dia tidak akan banyak yang keluar. Tidak, itu coba kamu setup di dalam kita punya deskripsi. Okay, mungkin kamu buat macam nama kau hashtag 1, lepas tu hashtag vlog to genting, lepas tu satu lagi vlog the fun vlog lah, so anything begitu. So 3 saja itu dia keluar. Dia tidak akan lebih tu. Kecuali maksud saya yang keluar ini, kalau kau buka itu video kau, dia akan keluar directly biru. Biru itu hashtag. Tapi kalau kau bagi ya, deskripsi itu kau boleh simpan banyak lah. Yang 3 keluar saya faham. Yang 3 biru keluar tu hashtag tu, even kita retak banyak-banyak pun. Sebab vlog apa ni? Yang 3 tu yang terlalu banyak dalam enjin carian Google. Tapi kalau tengok betul-betul dalam studio tu, dia kita boleh letak sampai 500 hashtag tau. Ya, tapi dia pilih 3. Tapi poin saya sekarang ini, kalau saya lah pendapat saya, kalau saya utamakan itu 3 dulu. Lepas tu tagging itu, kau boleh simpan di satu part di YouTube studio, dia ada bagian tagging di sana. Kau boleh simpan apa semua yang kamu letak. 500 semua tu. Itu bagian tagging yang tidak di dalam deskripsi. Yang sekarang ini 3 yang jadi biru itu adalah di dalam kopinya description di sana. Dia akan keluar jadi biru. So orang cuma just klik saja sana. So itu akan menyenangkan orang mencari kita punya video. Sebab poin kita adalah orang kita mau orang jumpa kita punya video. Kalau tidak jumpa orang tidak akan view. Itu dia punya attention untuk kita mau letak itu apa. Tapi betul juga lah, tagging itu kita boleh simpan banyak. Tapi simpan sedia di dalam kita punya YouTube studio, di bahagian setting di sana, dia ada bahagian tagging. Kalau letak semua saja apa yang kamu letak, itu boleh. Itu dapat dibuat. Bahagian hashtag lah.
kalau kita buat hashtag sedia di tajuk dia tuh, bolehkah? Boleh, maksudnya kau beli reuse balik kau punya tagging. So sekarang ini bahagian apa kau beli reuse? Kau just reuse balik, kalau kau mau tukar just tukar lah, itu boleh. Setiap dalam YouTube Studio itu dia ada baru punya features yang membolehkan kau buat begitu. Reuse kau punya deskripsi. Just klik saja balik. Cari ada atau dalam YouTube Studio. Oh gitu. Ya. Yeah. Tapi kalau macam yang si Ruyen cakap tuh dia mau simpan banyak, oke? Okay? Di dalam kau coba cari bahagian YouTube Studio, dia ada bahagian tagging. Tag, nama dia tag. So dalam tag itu dia ruang kok banyak kosong di sana, kau simpan saja itu tagging. Gunung Kinabalu kah, vlog kah, motorbike kah, anything semua kau letak saja. So dari sana orang menyenangkan orang cari juga tuh kau punya video. Cuma yang saya cakap tiga tuh sekarang adalah on the spot. Dia boleh nampak warna biru di setiap video yang kita post. Ya, orang klik saja di sana, dia boleh nampak sudah. Dia automatic timbul bego kan? Kita pakai kita yang apa itu? Yang hashtag itu. Kita kena letak, kita perbanyakkan dia apa? Tuh. Yang bahagian tag yang di dalam YouTube Studio itu, dia automatic sana sudah dia tuh, kalau sudah save. Tapi kalau setiap kali kita post video, kita kena buat balik itu hashtag lah. Susunan hashtag itu jangan letak hashtag dulu. Kalau kau mau buat deskripsi, kau buat dulu cerita-cerita kau, sinopsis sedikit kau punya video. Itu hashtag letak di bawah sekali. Paling bawah. Kalau kau pilih 3 hashtag, so itu yang akan keluar. Dia akan jadi warna biru. Kalau kau letak di paling atas, dia tidak jadi warna biru tuh. Tapi bahagian paling bawah selepas kau buat deskripsi, sinopsis kau punya konten. Cerita ringkas kau punya. Kita hashtag bandar lah ataupun kampung. Bandar lah yang macam kau punya lah video kau tutorial. Setiap kali kau post kalau bahagian tutorial kau jangan lupa letak hashtag tutorial. Orang yang akan cari tutorial dia akan keluar itu video kau. So sekarang ini kita mau orang jumpa kita punya video. Kalau orang tidak jumpa kau punya bagus manapun video orang tidak akan jumpa kita punya video dan gitu. Wow. Paling bagus saya dengar lah buat hashtag sana deskripsi. Ya itulah itu sila. Ini yang saya cakap sekarang ini. Deskripsi lepas itu kalau mau letak itu hashtag simpan paling bawah. Paling bawah sekali. Tiga saja tuh hashtag yang dia akan keluar. Iya. Tiga saja. Kalau ubah nama channel selepas menit boleh kah? Kalau saya tidak galakkan lah sebab nanti susah orang mau cari kopinya channel. Mami channel. Tiba-tiba kau buat Bapak channel. Seorang pun confused. Ini Mami channel kah Bapak channel? So, kalau boleh kasih confirm dia. Macam saya punya orang Noko, saya tidak pernah tukar. Dari awal sampai hari ini, saya punya channel tetap sama. Nama channel saya. That's why kalau kau cakap orang Noko, semua orang kenal. Sebab saya tidak pernah tukar saya punya channel orang Noko. Jangan kau buy to Mami channel. Nam sudah itu. Kalau kau jadi Mami juga namamu. Ubah nama ya? Mami. Pencan Ruyen, kau komen dulu Mami channel mau tukar namanya. Jangan dulu kita melawak asal benda ini. Sebab kadang-kadang kalau banyak melawak, ramai orang yang tidak tahu. Jadi that's why saya diam-diam saja. Mami channel. Terus kan nama jangan ubah. Lebih baik. Bikin orang sebab itulah sebagai. Sebab itulah kalau macam kita pikir kita starting saja di YouTube, kita mesti pilih nama tu dari kecil sampai besar. Sama juga dengan nama kita. Dari kecil sampailah kita besar. Kecuali lah kalau pergi change religion, mungkin bertukarlah nama dia. Iya. Sudah daftar di pendaftaran. Mana boleh tukar-tukar? Sama juga dengan channel kita nih. Kalau main tukar-tukar, memang hancur. Oh, macam si Zila kan, dia tukar sudah vlog dalam.
Saya rasa pelik betul. Zila Vlog Alam. Vlog Alam apa barang? Dia menyanyi. Si Wis pun mau ubah namanya juga. Itu Wis. Ya, Pak. Wis Sound saja. Wis Sound. Saya rasa masih oke, okay, sebab masih pendek saja. Jadi tidak jauh daripada original nama kau. Kalau ubah lain itu yang bikin orang confused. Wis Sound ini masih sama. Kau cuma buang itu studio dengan Chris saja. Lebih senang. Nama channel ini kenal kami keci. Sabahan. Macam kalau nama Korea, Korea Sabahan. Macam salah, salah dia punya apa pula, terbalik. Patut Sabahan di Korea. Baru menunjukkan orang Sabah di Korea. Jadi konten-konten berkaitan Korea. Kehidupan di Korea. Yang macam ada tuh. Ngam dong. Mana? Sabahan Korea. Sabahan di Korea. Atau Sabahan Korea pun oke juga. Baru dia tidak terbalik. Kalau Korea Sabahan. Korea Sabahan. Macam terbalik dia punya ayat. Korea dulu baru Sabahan. Patut Sabahan Korea. Atau Sabahan di Korea. Cukup. Sabahan di Korea. Cantik sudah tuh. Orang direct sudah. Orang tahu kopinya konten. Mula menarik sudah untuk orang masuk. Maksudnya orang Sabah mau tahu perkaitan dengan Korea. Jadi saya mau tukar nama lagi. Boleh. Sob, kau masih awal bah, masih baru. Maksud saya kau sudah monetize, kau sudah 2, 3, 4 ribu, kau punya subscriber baru kau mau tukar itu susah. Tapi macam sekarang ini sebab baru mula, kau masih boleh tukar. Jadi apa nama saya tulis? Iya. Macam ada satu cerita Emily in Paris. Dia punya nama channel Emily in Paris. Nah, dia guna nama dia lah, tapi macam kau guna Sabahan in Korea. Kau kasih orang putih lah, Sabahan in Korea. Eight Korea, eight atau in pun oke. Okay. Sabahan in Korea. Eight Korea. Atau kasih Melayu di Korea pun oke. Okay. Atau in atau eight. Mana satu nama? Sabahan. Sabahan Korea. Ya, simple saja. Nah, sejak dari tadi banyak sudah yang telah dibantu kepada semua YouTuber yang ada buat pertanyaan, dan bukan berakhir di sini, mungkin pada kesempatan berikut kita boleh kemukakan soalan-soalan yang perlu untuk pembaikan lah. Si Red Pope ini sentiasa membantu lah untuk semua. Sebagai top YouTuber yang kita punya master Oreto master informatif itu senang berjumpa dengan kita, bukan senang ya, jadi ya. Ini bukan senang loh, orang Sabah 100k banyak juga, 100k orang Sabah luar biasa. Ini kira yang lain lagi tuh, banyak lagi yang 100k yang lain. Istimewaan kalau kita live kita dapat. Tapi memang luar biasa lah. Jadi apa yang sudah ditegur itu sila kita ambil perhatian lah. Ada juga pembaikan lah, terutama si Wis Studio ini sudah berubah hasil dari terus ah. juga Siroyen juga yang sangat membantu. Yang begitu apa aktif untuk menyelidiki ini soal-soal YouTuber ini, kita berterima kasih kepada Ruyin. Dia juga kawan-kawan lain pergi bantu-bantulah, kita punya sahabat nih. Kita punya master nih, pergi subscribe sama dia. Betul. Kita bantu Ruyin. Yalah, kita raba. Juga si Sa Korea Channel ini pun akan cepat monet juga, ini dia akan berubah juga. Mungkin namanya pun sudah disuggest, boleh diubah lah tuh sahabat Korea Channel. Supaya ambil advantage yang kamu ada di Korea, banyak konten yang kau boleh buat. Oh. Iya. Kau ini sahabat ini payah sedikit nih. Mungkin kau tukar salah Sa Korea Channel ataupun Sabah
Sabah di Korea, Sabah in Korea. Sabahan in Korea. Ah, Sabahan in Korea. Oke. Okay. Jadi bagus itu. So, yeah. Ada mau diucapkan penerit apa sebelum end? Itulah macam yang selalu saya cakap tu. Kerja atau karya sebagai YouTuber ini bukan mudah. Apa yang kita perlu adalah kita perlu sentiasa committed, memberikan komitmen yang tinggi. Okay. Kadang-kadang orang akan cakap di belakang, apalah dia ini, apalah buang kuasa dan sebagainya. Tapi in the future, okay, orang akan menyesal kenapa saya tidak ikut apa yang dia buat. So, teruskan bertahan. Macam yang selalu saya cakap, kalau kamu rasa kurang semangat, kurang bertenaga, rasa rendah diri atau rasa apa yang kamu perlu buat adalah rehat. Jangan lari, rehat untuk pikirkan semula. Kenapa, apa punca, kenal pasti apa yang kamu perlu buat untuk tingkatkan kamu punya channel. Oke, okay? So itu saja dari saya. Selamat malam. Nah, masa kita berjumpa lagi di channel-channel yang buat live. Kadang-kadang saya masuk, kadang-kadang tidak sempat masuk. So, itu sajalah. Okay, terima kasih Tuan. Sehat dan sukses selalu. Selamat bercuti. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Selamat malam. Oke, okay, selamat malam. Selamat malam.